Perkembangan terbaru Syarifah Sofia ialah satu series 26 episod untuk RTM yang berjudul Angin Rindu Sarajevo. Dan series ni dia ada syuting di Malaysia dan juga ada syuting di Turki, di Istanbul dan juga Bosnia, Sarajevo. Jadi dalam cerita ni, Sofia memegang watak seorang gadis Bosnia yang hilang daripada daripada keluarga dia. Mak bapak dia tak ada, adik-beradik dia hilang. Jadi dia sekarang ni dia seorang yang lebih tumpukan kepada akademik, agama, segi agama, dan dia memang religious, sangat religious punya orang. And dia datang ke Malaysia untuk belajar. Dia belajar di UIAM dalam bidang ekonomi. Dan dia juga, dia seorang yang patriotik. Sangat patriotik. Dia cinta pada negara dia dan juga dia sangat berterima kasih dengan negara Malaysia kerana memberi banyak sangat bantuan kepada dia dan juga kepada negara Bosnia. Itu bukan saja dalam cerita tapi juga dalam reality. Ini memang semua berlaku. Apa lagi? Watak Sofia pun memakai tudung. Dia seorang muda yang beragama Islam yang memakai tudung. Dan selesa jugalah Sofia. Memang Sofia teringin nak pakai tudung tapi belum bersedia lagi dalam, tapi bila dah dapat job nak memakai tudung dan juga lagi banyak belajar agama Islam lebih dalam, mendalam lagi. Sofia banyak belajarlah. Sofia, hai. Sofia bersyukur sangat dapat shoot dalam cerita ni, Angin Rindu Sarajevo. Sebenarnya tak. Dah banyak kali dah pakai tudung. Terima kasih. Sebelum ni ada juga cerita-cerita lain. Tak ingat apa nama tajuk dia semua. Tak ada masalah. Sofia tak, mula-mula mungkinlah malu kan sebab tak pernah, orang tak pernah nampak Sofia pakai tudung. Tapi lama-lama macam dekat Bosnia adalah sejuk, pakai tudung pun tak teringat macam nak buka kan. So kalau kat Malaysia memanglah buka terus kan, tapi kat sana sampai orang macam asal you tak buka tudung, kita macam lupa pula. So dah biasa the whole story kita pakai tudung. And Sofia lagi selesakan diri dengan pemakaian tudung. Not yet lah. Apa yang menarik dekat Bosnia? Sebenarnya kita sebagai orang Malaysia, orang luar daripada Bosnia mesti akan terfikir Bosnia ni satu negara yang teruk, yang tak, sebab dia lepas perang. Kita memang terkejut lah. Kita mula-mula ada juga takut juga nak pergi Bosnia kan. So bila dah pergi, terus terkejut. Dia sangat cantik, orang-orangnya sangat cantik juga. Lelaki perempuan semua, wush cun. Tapi pemandangan dia semua, dia punya situasi pun macam tak pernah perang. Okay lah, kita nampak bangunan semua yang berlubang-lubang dengan bullet semua kan. Tapi air dia cantik, pemandangan dia cantik, dia punya mountain pun cantik, ada snow lagi. Air sungai dia pun boleh minum macam tu je. Dia macam memang cantik lah. Dia it's modern people in an old country. That's what I call it. Macam bangunan dia semua still old. Dia orang tak reconstruct lepas perang. Ada juga yang bangunan dia semua it's still, ada juga yang tak siap, yang masih macam baru terbakar. Tapi that was 15 years ago. Tak ada siapa nak buat balik semua, all that kind of stuff. So it's a nice place lah. Sofia kalau boleh, insyaAllah Sofia nak pergi lagi. Hai, jangan lupa tontonlah saya dalam drama bersiri Angin Rindu Sarajevo di RTM pada bulan Ramadan tau.